Oke, halo guys, ketemu lagi dengan saya Zul di my channel. Jadi sudah lama saya tidak main game guys, dan sebelumnya saya minta maaf dulu buat kalian guys karena saya sangat banyak kesibukan. Oke, jadi saya harap kalian bisa mengerti guys ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan memainkan satu game yang game ini sudah banyak ya orang mainkan di YouTube. Ini adalah game terbaru guys. Dan game ini mirip-mirip dengan game Tenchu ya. Ya, mirip-mirip dengan game Tenchu. Mungkin kalian pernah memainkan game Tenchu di PlayStation 2 atau di PlayStation 1 guys. Mirip-mirip juga seperti Assassin's Creed guys. Saya sudah lama menunggu game ini guys, dan akhirnya game ini rilis juga. Oke, jadi di sini kita langsung memainkan game ini guys. Oke. Jadi saya ke setting dulu guys. Sebelumnya ini saya sudah setting guys ya, karena game ini lumayan berat guys di laptop saya. Di sini saya setting low ya. Saya setting low di sini guys, semuanya low, off, semuanya off. Karena game ini lumayan berat guys ya. Buat kalian yang mempunyai spesifikasi laptop atau komputer yang sama dengan spek saya, kalian bisa ikuti settingan ini guys. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung kita new game aja guys ya, karena sebelumnya ini sudah saya coba. Jadi di sini kita new game aja guys. Kita new game aja guys. Tokiwa Sengoku Maki. 火の元すべてを焼いた戦火は今に勢い衰えて山深いアシナの国にも燃え広がった。 Ini belum lama keluar guys ya, sekitar 1 minggu yang lalu ya. Dan kalian bisa mendownloadnya di situs-situs game bajakan, karena yang versi bajakannya sudah keluar. Gila guys, game ini keren sumpah. Buat kalian yang suka dengan game-game cara bertarung menggunakan pedang, menghendap-hendap di rumput seperti game Tenchu atau Assassin's Creed, game ini sangat cocok guys buat kalian. Saya pertama lihat game ini, saya sangat tertarik guys. Dan pas game ini dirilis atau di upload di internet, saya langsung download guys yang versinya bajakannya. Oke, kita langsung start saja guys ya, biar menghemat waktu. Oke. Daftar lagi. Alright, so jadi ini dia guys ya, gamenya seperti ini. Ini saya sudah setting low guys. Kalau saya setting medium dia agak lag guys ya, karena game ini cukup berat guys. Oke. Di sini saya memainkannya menggunakan joystick. Kalian bisa bermain menggunakan mouse juga bisa, tapi saya lebih nyaman menggunakan joystick guys. Oke. Ya, ternyata di sini kita belum bisa apa-apa guys ya. Hanya bisa lompat guys karena senjatanya belum ada guys, masih kosong. Oke, kita explore dulu tempat ini guys. Alright, jadi lompat. Oke, lompat lagi. Oh shit. Nice, kalian bisa lihat guys ya. Di setting low saja guys, grafiknya bisa dibilang lumayan guys ya, apalagi kalau game ini kalian mainkan dengan settingan ultra pasti lebih bagus lagi. Oke. Kita ngendap-ngendap. Alright. Apa ini? Oke. Ada musuh guys. Di sini kita belum bisa melawan musuh guys ya, karena kita belum mempunyai pedang guys. Karena saya sudah pernah coba game ini sebelumnya. Saya sudah setting dan semuanya sudah siap guys. Oke. Okay. Alright, kita masuk lewat rumput sini. Oke. Okay.
aman, yes aman, tidak ketahuan guys. Kalau kita ketahuan, musuhnya bisa mengejar kita guys ya. Saya sudah lama guys ya mencari-cari game yang seperti ini, game-game ala-ala Jepang seperti Tenchu. Kalau Assassin's Creed ya bagus, cuman apa, cara bertarungnya saya kurang suka guys ya, dan kostumnya saya juga kurang suka, lebih mengarah ke arah-arah Romawi guys ya, berbeda dengan game ini. Oke. Saya pakai headset dulu guys. Oke, kita lompat. Nah. Oh shit. Kita kemana sekarang ini guys? Alright. Lompat. Terlalu tinggi guys ya, kayaknya tidak bisa di situ. Kita cari jalan lain guys. Ini kah? Oke. Oke, oh shit. Oh. Oh shit, ini lompat kok susah sekali guys ya. Oh, gila. Alright. So nice. Oke. Oke, kita lompat ke sini. Oh shit. Oh my god. Oke. Oke. Oh, ada musuh, guys. Ada musuh di sana, guys. Nah. Ini musuhnya, guys. Ini sebelumnya sudah saya pernah coba, guys, ya. Di sini kita belum bisa melawan mereka, guys, karena kita belum ada pedang. Nanti kita bakalan dikasih pedang sama seseorang yang ada di sini, oke? Nah. Oke, guys. Nah, ini dia, guys. Nanti kita dikasih pedang sama si perempuan ini ya. Yoku kite kureta. Hisashii na, Okami yo. My lord. Grafiknya lumayan ya guys ya, biarpun kita sudah setting low. Nah ini dia guys, dia dikasih pedang di sini guys ya, katana ya. Karena tadi kita belum punya pedang guys, jadi kita tidak bisa melawan musuh. Oke, kita langsung start saja guys ya. Alright, so kita dapat pedang sekarang. Game ini berjalan di 30 guys ya, 25 sampai 30 fps ya. Karena saya sudah setting low dan resolusinya saya sudah kasih turun. Kalau saya pakai settingan yang standar atau saya setting medium, dia agak lag guys ya. Alright. Wolf. Oh, ternyata namanya Wolf guys. Take it. Oke. Susah guys ya. Belum bisa dibuka.
薬水の瓢箪だ。これで傷。オッケー。そなたの体。Afterward。大事はないか。その。Afterward。はい。いや、司祭は今は。了解。掘り沿いに進む。オッケー、オッケー。Kita skip skip aja guys。ほら、その。Nice。オッケー。Ada apakah di atas? Kita lihat dulu。Oke, kita dapat sesuatu di atas. Sangat-sangat mirip dengan game Tenchu guys ya. Mulai dari tempatnya, lokasinya seperti ini guys ya. Nah ini kalian lihat. Okami yo, muri wa suru na. Douka kizu o iyashite kure. Nice. Okay. Okay, di sana ada musuh. Alright, kita pelan-pelan aja guys ya, karena di sana ada musuh. Oh my god. Oke, oke, kita sembunyi dulu. Holy shit. Ada dua orang di sana, guys. Oh, oke. Oh. Ini darahnya sangat terbatas, guys ya. Jadi kita melawan musuh, kita harus mengedap-endap, guys ya. Bertarung secara langsung kita akan mati guys, karena ini menghemat darah guys, menghemat health kita. Oke, okay. Oh udah ketahuan. Oh my god. Oke, okay, oke, okay. Mampus. Oh my god. Oh gila, mati. Satu kali sabit guys, langsung mati. Oke, okay, kita ulang lagi guys. Oh. Mampus. Right. Oke, okay. Mampus loh. Oke, dua sudah tewas. Darahnya itu guys ya, grafiknya juga bagus. Nice. Oke, kita mengendap-endap lagi guys. Siapa tahu di sini ada musuh lagi. Oke, ternyata ada satu orang di sini guys. Ada satu orang di sini. Mampus. Oh, ada dua orang di sana, guys. Dua orang menjaga pintu gerbang. Kita kemana ya, guys? Oh ya, kita lewat di atas sini aja, guys. Oke, kita pelan-pelan mengendap-endap seperti ninja, guys ya. Oke. Mampus ya. Mampus. Oh my god. Gila, dua orang guys. Dua orang di situ guys. Oke, kita sembunyi lagi. Oh my god. Sini. Kita fight di sini aja. Oke, mampus loh. Masih ada kah?
Mampus lo. Mampus. Dua orang mampus mati. Aman kah? Oke, alright, aman guys. Dua tadi sudah mati, ini juga sudah mati. Oke, kita jangan dulu masuk ke situ guys. Kita periksa-periksa dulu di tempat lain. Siapa tahu ada menu-menu atau ada item-item yang akan diambil. Oke. Oh, ada satu orang rupanya di sini guys ya. Mampus. Sama seperti Tenchu guys ya. Kita bisa membunuh secara diam-diam. Oh, loncat. Oh my god. Oke. Cet. Nice. Oh, ada satu orang di sini guys. Gila keren pak. Kita bisa lompat dan langsung membunuhnya guys. Oke, apakah aman pemirsa? Oke. Besar sekali wadahnya, guys. Gila mati. Mati. Apa mungkin itu tadi bosnya guys ya? Karena berbeda sekali dengan yang lainnya. Yang lainnya satu kali bunuh langsung mati guys ya. Itu yang tadi darahnya juga panjang. Oke. Oh my god. Kita ulangi dari sini guys dan sangat jauh. Jauh sekali guys ya. Kita terulang dari sini. Oke, tidak apa-apa. Oh, sudah ketahuan. Alright. Di sana dua orang. Ya, jadi kita bunuh yang ini dulu guys ya. Karena di sini juga ada. Oke. Mampus loh. Selanjutnya kita bunuh yang dua orang di sana, guys. Oke. Bisa kalau lompat dari sini. Oke. Mampus. Oh, gila, ada satu orang di sini, guys. Oke. Mati. Oh, gila. Kena, guys. Mampus loh. Mati.
sekarang waktunya kita melawan Yang Si. Tinggal satu orang guys yang besar badannya itu. Kayaknya itu raja guys ya. Kita tidak bisa melewatinya. Kita harus melawannya guys. Atau mungkin kita akan lari. Oke, saya coba dulu guys. Oh my god. Oke. Pendang. Oh gila. Mati. Oke. Waduh, darahnya masih ada, guys. Keras amat, cuk. Oke. Oh my god. Kita minum darah dulu, guys ya. Oh my god. Mati lagi. Apa mungkin kita skip saja guys, raja itu kita lewat. Mampus lo. Oke. Oke guys, saya akan mencoba untuk melewati si musuh yang badan besar itu guys. Apakah bisa kita lewat atau kita lawan dulu guys? Oh. Mampus. Oke. Dua lagi, guys. Oke.
Satu kali tiga guys, triple kill. Oke, sudah aman. Kita akan melewati boss yang tadi guys. Apakah kita bisa lewati dia? Jadi sebelumnya kita buat dulu dia terpojok guys. Apakah bisa? Oke, kita kasih terpojok dulu dia guys. Melompat. Oke. Gila, cepat amat pak. Dia sudah di situ. Oke, yes, waktunya kita lari sekarang. Nice. Oh, pintunya tidak bisa dibuka, guys. Kita cari jalan lain. Oke, ada jalan di sini. Dapat sesuatu. Oke, ada jalan, guys. Nah, ada jalan rupanya, guys. Oke. Oke. Kita kemana ini, guys? Oke. Sekarang waktunya kita mencari jalan lagi guys, karena kita sudah kasih terpojok dia, susah dilawan guys ya, karena dia tidak akan, dia mati tapi lama guys, makanya saya lewat dia guys. Kita lewati saja. Alright. Oh, di mana jalannya ya? Apakah di bawah? Pak, di bawah itu jurang, Pak. Jadi kita tidak bisa lewat ke bawah, ada jurang. Oke. Ada musuh di bawah, guys. Oke. Oh, sini guys rupanya. Oke. Dapat jalan-jalan. Oke, guys. Atas. Oh, jalan buntu rupanya. Jalan buntu, Pak. Oke. Aman, aman. Oke. Press the rune gauntlet of with red whistle. Okay. Nah, selamat guys. Okami wo yoku mitsukete kureta. Sa, mairou. Gyoi. Chi no sadame kara nogareru koto shika dekinu to na. Okay. Ada misi lagi, guys. Okay, sini nak. Ikut papa.
All right. 久しいな。Oh my god. Ada seseorang, guys. Apakah kita akan melawannya? Genichiro-dana. Lord. Watashi wa. Gila. Kayaknya kita oh, dilawan, guys. Oke, okay. Kita bakalan lawan dia. Kita serang aja, guys. Oh my god. Ashi no Genichi. Oh gila tangannya guys. Oh tangannya putus. Oh my god, tangannya putus guys. Shinobi to te kono teido ka. Okay. Apa yang terjadi? Apakah kita mati, guys? Gila tangannya. Oh, sudah diganti guys tangannya. Tangannya kan tadi putus guys ya. Mungkin sudah diobati sama si kakek-kakek tadi itu guys. Itu guys sama kakek-kakek yang ini. Oke, kita langsung start saja. Alright guys. Oke. Oke guys, mungkin sampai di sini saja guys untuk video kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dengan game ini guys ya. Game yang lagi trending di YouTube dan sudah banyak orang yang memainkan game ini guys ya. Dan saya juga minta maaf buat kalian guys karena saya tidak pakai kamera di sini, saya tidak pakai facecam karena game ini lumayan berat guys ya. Kalau misalnya saya pakai webcam saya, kecuali saya recording menggunakan HP atau kamera lain guys. Tapi sebelumnya saya kalau recording selalu menggunakan webcam. Oke. Seperti biasa guys, buat kalian yang menyukai video ini silahkan kalian beri like dan kalian komen jika ada yang kalian tanyakan di kolom komentar. Dan buat kalian yang dan jangan lupa kalian share juga guys ya. Jika menurut kalian video ini sangat berguna atau sangat bermanfaat guys. Oke guys. Sampai ketemu di next video guys. Thank you for watching. Bye.